Besok pulangnya. Pulang sih naik burung sana tuh terbang sama burung. Pulang sama panjang, naik memperanjang rontonya, cuman ke sini lagi gitu. Iyalah kasih lagi. Terbang sama burung. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah kamu, Bang. Bang ya. Suruh terbang sama burung ya. Bang Jay sama Bang Atik baru dateng. Mau tahun baruan katanya di sini. Itu ya membacakan ya. Membacakan. Iya. Nyala besok. Salam. Helmnya ke Bang, sini helmnya dulu. Susah. Tolong Bu ambilin pelan, pelan, pel itu. Untuk ngepel di ujung tuh. Di tembok untuk ngepel ambil. Kenapa basah-basahan bajunya? Hah? Basah nih. Pakai baju, Ki, pakai baju. Ntar cariin dulu bajunya. Dari kapan kamu lepas baju? Apa? Mandi. Tapi kenapa nggak dilepas bajunya? Kan dingin nantinya. Gak boleh gitu ya, nanti masuk angin ya. Kalau mandi lepas baju ganti. Basah semua dia pakai bajunya basah. Kayaknya habis BAB kamar mandi. Kedinginan kan. Ntar minum air anget ya. Situ aja. Biar anget, biar gak dingin. Udah. Pakai baju dingin. Baju ini. Tapi kamunya di semen. Bikin es, bikin teh dulu biar anget. Teman-teman kasihan. Semoga aja dikumbah Bu, dikumbah kan itu ke ujung Bu, dikumbah Bu. Weh, ditemenin kucingnya. Kamu ditemenin emeng cantik ya. Ada emengnya. Minum air anget pinter. Nih. Minum teh. Pelan-pelan sayang biar anget ya. Sini tehnya. Nah, taruh dulu. Nih, biar anget. Ini kuenya dimakan. Semalam kan gak makan kamunya. Biar seger. Nanti lagi gak boleh basah-basahan gitu. Masuk angin kan ngegeter-geter kan badan kamu. Sampai kedinginan teman-teman ngegeter-geter.
Aduh. Tumpah. Udah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tumpah sedikit. Dimakan dulu kuenya. Kuenya dimakan. Ayo. Pinter, cantik, rakyat cantik deh. Ya. Pinter, ayo dimakan. Semalam enggak makan kamunya. Yuk. Dimakan sayang. Dimakan dulu, dimakan. Cepat. Dibuka kuenya dimakan. Dimakan dulu. Semalam enggak makan. Perut kamu kosong. Buka dulu, buka. Buka. Buka, dimakan, dibuka. Nanti diminum ya. Ini masih ada tehnya sedikit, nanti diminum lagi ya. Bu Gembol ngeliatin aja. Kunaon, Bu? Karunyanya, Bu, nya. Karunya budakna, nya. Hah? Kermuriang. Karunyanya diperhatikan ku ibunya. Nya, Bu. Bu, diperhatikan nya karunyanya. Ai makannya sama kucing. Lagi dimakan kuenya. Kucingnya disukin, dikasih. Bu Gembol. Pang kue kan iya. Tos dikumbah ya, dipoekennya. Dipoeken tadinya. Cuciannya lagi banyak. Bang Tadin kapan nyucinya? Semalam, Bu. Tas, pelebat jeruk, Bu. Pelebat jeruk. Eh, Bu, pelebat jeruk kadi tu. Ulah dikumpulkan, pelebat jeruk. Nah, masuk. Embernya dibawa kak deh, nyak, kak itu, nyak. Lampu matiin, Pak. Lagi makan kue. Rahayati, Rahayati, kalau kencing, kalau berak, ke dapur ya, kamar mandi ya. Jangan di kamar ya. Rahayati kan, Rahayati kan udah gede, udah pinter ya. Ada yang di kamar mandi? Ada yang di kamar mandi? Ya Allah. Enggak ada, kirain nutup itu ada yang di kamar mandi. Pintu mengot nutup. Yun. Yunita, itu bekas sabun kamu dibuangin. Yunita. Jangan ngoceh aja. Itu bekas sabun dibuangin. Kamu yang ngebala, kamu yang ngotorin dia, kamu yang ngebuang. Kamu. Itu pakai penyiok sampah tuh, penyiok sampah di sana. Penyiok apa sih penyiok? Pengki tuh pengki. Orang kamu mah kalau bekasnya tuh dibuang garan dia. Ambil. Ambil apa udah? Ambil yuk. Ini buat aku. Makanya jadi orang jangan suka ngotor-ngotorin. Mau dipakai. Dipakai. Bantu aku. Enak aja nuduh-nuduh orang. Enak aja. Tuh ada ibu-ibu lewat pakai bado dibilang bado dia. Eh, kapan kamu belinya? Enak aja nuduh-nuduh. Enak aja. Enak aja nuduh-nuduh orang. Orang ada ibu-ibu lewat gitu tuduh. Pakai bandu dia. Dasar Yunita.
Badunya bagus. Kalaunya badu saya. Kalau tadi yang nyuruh, gua mau itu marah-marah. Ngebersihin dia pakai satu kamar mandi, bukan pakai stikap. Dibilangnya katanya babunya, gara-gara saya suruh dibilang babunya. Dia sendiri yang ngebuangin apa bekas. Saya kan jarang ke ujung. Ternyata di ujung penuh banget sama bekas sabun gitu. Ada gara-gara saya matiin kran. Saya biasanya nyuruh orang, nyuruh adik Gigi yang di sini suruh matiin kran. Tadi karena saya mau matiin kran, ngelihat bekas sabun tuh banyak gitu. Bekas dianya sendiri. Anak-anak mah milihin kangkung belum beres, udah ditinggalin pergi. Lihat, berantakan semua. Yang kuning, yang ini masih. Yang namanya ODGJ itu gak bisa diandelin 100%. Jadi harus memang diawasin. Saya kan masak tadi jadi gak bisa ngawasin. Sekarang nih tinggal ngelap-ngelapin meja. Karena masak udah beres. Masak udah mateng tuh ya. Ini ada ikan asin, cuman sedikit, mau goreng lagi males. Ada singkong, ini tahu dan juga sayur. Jadi semua udah beres. Tinggal saya mau ngelapin meja, ngelapin dupet, sama ngelapin kulkas teman-teman, karena kulkasnya kotor banget. Beres itu baru ngeberesin apa itu namanya tuh? Ngeberesin. Tahu nggak saya lagi apa? Kan ada Tadin. Orang saya lagi kerja apa tuh ngeganggu baik. Saya lagi sibuk di dapur. Tadin ada ngapain? Mitin saya. Dari tadi sibuk kok. Ini juga lama nggak dilapin teman-teman. Mie itu apa ini? Bupet. Bekas saus nih, bekas kecap karena naruh bumbu di atas. Habis ini baru saya mau ngeberesin kulkas, kotor banget nih, belum disapuin, nanti sapuin sama Dipel. Ini makanan mama nih, kentang. Beli kentang teman-teman. Bentar. Alhamdulillah nih udah bersih, tinggal nyapuin teman-teman. Ini tinggal nyapu, nyuruh Ibu Gembol aja. Bu Gembol? Bu Gembol pang sapukeun ka dieu. Gerah tuh Ibu. Kalau enggak Pak Ana. Pak Ana sapukeun Pak Ana. Sini Pak Ana gudang Pak Ana. Pak Ana tolong sapuin ini gudang bawahnya ya. Sama abis disapuin dipel ya. Pelnya dicuci dulu. Saya mau nerusin ini nih, metikin ini gak bener anak-anaknya.